Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Suara Bintang bersama saya Elisha Dayana Muhammad, tajuk utama hari ini. Cegah COVID-19 belajar di rumah. Selangkah mencuba impak perintah kawalan pergerakan. Penggerak terus bergerak. Seiring dengan penutupan kampus di seluruh Malaysia, pembelajaran secara atas talian online distance learning dilaksanakan kepada semua mahasiswa di negara ini. Namun cabaran yang dianggap sukar ini menjadi sebuah kebiasaan yang harus dimahirkan. Allah bisa tegar biasa. Begitulah pepatah yang menggambarkan seorang siswi daripada UiTM Negeri 9, Kampus Seremban 3, Diploma Pentadbiran Korporat. Kebahagiaan mama dan baba menjadi keutamaan. Ujian akan sentiasa mendatang, saya perlu hadapi dengan doa, usaha dan tawakal. Begitulah suara Elisha Dayana, seorang mahasiswi yang berjaya menempuhi 3 semester bersama keputusan yang cemerlang dalam genggaman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya daripada sudut pembelajaran ini, dengan apa cara sekalipun, memang sesuatu yang saya sangat sokong dan sangat mendorong anak-anak untuk belajar untuk menambahkan pengetahuan. Sebagai ayah kepada Elisha ini, saya sangat teruja untuk bersama-sama mendekati cara dia belajar secara online ini. Kepada kakak dan juga anak-anak yang lain pun mesti bersungguh-sungguh belajar. Dan baba memang sayangkan kepada semuanya. Kakak, for this I love you. Berbekalkan doa dan restu ayahanda serta bonda, beliau berazam untuk terus bersinar di semester yang mendatang walaupun pembelajaran secara atas talian dilaksanakan. Bermula dengan suka-suka namun kini telah jatuh cinta, Perintah Kawalan Pergerakan mencetuskan minat dan iltizam yang membara di dalam jiwa anak muda Malaysia. Sentuhan gubahan bukit eksklusif dan air tangan kek resepi keluarga menjadikan seorang remaja berusia 20 tahun ini menjadi pengusaha kepada Mrs. Cerita Surprise Delivery, memulakan langkahnya menjinakkan diri dalam dunia perniagaan. Beliau mengambil inisiatif menarik pelanggan secara atas talian menerusi aplikasi WhatsApp, Shopee, Facebook dan Instagram. Di atas minat peribadinya, beliau juga merupakan seorang senior consultant Meriki yang sentiasa bersedia untuk mempelajari sesuatu yang baru. Namun begitu, beliau akui bahawa perniagaan ini bukanlah sesuatu yang mudah, banyak lagi yang harus dipelajari. Berpegangkan kepada prinsip beraksi gagah tanpa noktah, beliau yakin bahawa usaha dan perniagaan yang kecil ini mampu memberi manfaat kepada negara tercinta. Badan Bukan Kerajaan NGO yang dikenali sebagai Persatuan Penggerak Ekonomi Mukmin Penggerak di kawasan Bandar Tasik Puteri Rawang Selangor bersepakat membantu golongan yang memerlukan sepanjang pandemik berlangsung. Penggerak Bandar Tasik Puteri berusia hampir 3 tahun. Di musim pandemik ini, ramai masyarakat tercicir pekerjaan. Kami mengambil inisiatif untuk membantu dari segi barangan dapur. Menjadi penghubung masyarakat menyemai rasa syukur dan teruja buat ahli Persatuan Penggerak Ekonomi Mukmin. Buletin Suara Bintang berakhir di sini. Saksikan klip aksi kucing peliharaan yang mencuit hati. Saya Elisha Dayana Muhammad. Assalamualaikum dan salam hormat.